tiba-tiba nampak belalang kat sini. Ha, jin lah tu. Kan? Lepas tengok benda-benda ni semua jadi hantu setan. Jadi apa maksudnya? Dunia kita ni dah jadi alam mistik. Kita tak keluar-keluar lagi dari alam mistik tu. Kita macam nak kekal dalam alam hantu. Memang betul hantu tu ada, itu ada. Saya tak nafikan. Memang ada. Siapa nafikan, terkeluar daripada alam mistik. Siapa nafikan sihir, terkeluar daripada ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara penerbit Ustaz Hadi Syahrulin, siang peringat ini mendekat Australia. Alhamdulillah, menyambung kembali ke tafsir kita dalam surah Ghafir ini mengisi ayat ke-44, 45 dan 46 yang mengisahkan tentang ilhamnya si mukmin, keberaniannya untuk menyampaikan kebenaran, pandangannya dengan mata hati tersebut, keyakinannya yang begitu membara sehingga membantu untuk menyuarakan kebenaran itu walaupun sekarang ancaman kematian terhadapnya. Dan Allah Subhanahu taala dalam ayat ke-44, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Fawqahu Allah sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya. ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب صدق الله العظيم. Kelak kamu akan ingat pada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku pada Allah. Semuanya Allah melihat akan hamba-hambanya, maka Allah meliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Fir'aun beserta kaumnya kini dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Tuan-tuan, ini Allah menggambarkan tentang hukuman buruk yang dihadapi oleh Fir'aun selepas diusir untuk membunuh orang yang beriman itu. Orang beriman tidak berhenti-henti menyampaikan dakwah, pesannya, nasihatnya. Ini Fir'aun sudah tidak ada upaya melainkan menghukum, dan inilah tindakan yang lazim dilakukan oleh mana-mana kuasa dalam dunia manusia yang berkuasa, seperti kata Syekh Dr. Wahabah Zuhairi dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Munir. Alhamdulillah telah pun diterjemahkan oleh Persatuan Ulama Malaysia. Alhamdulillah satu juhud masyhur. Tuan-tuan ada peluang untuk memiliki kitab ini, antara aset yang cukup nilai untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Jadi Allah SWT menggambarkan ini dia tenggelam di tengah laut dalam ayat yang lain. Al-Yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun akhirnya ditenggelamkan dalam laut tersebut, dan jasadnya dikekalkan oleh Allah untuk menjadi ibrah, pengajaran kepada orang yang datang kemudian. Nanti roh-roh mereka ni akan dinampakkan neraka tiap pagi dan petang sampai ke hari kiamat. Kerana jasadnya sudah tidak ditanam, maka roh itu yang akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adzab. Masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras, azab yang paling pedih, azab yang paling dahsyat. Ayat ini merupakan dasar pokok dalam pengambilan dalil oleh mazhab Ahlu Sunnah tentang adanya azab di alam barzah. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan. Kepada mereka dinampakkanlah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebab satu kenyataan saya dengar Aisyah radhiyallahu anha. Dia sering berkomunikasi dengan wanita Yahudi. Walaupun perempuan Yahudi, tapi adalah persahabatan, dan kita kata kawan ataupun pembantu ataupun jalan tetangga. Maka wanita Yahudiah ni, ana Yahudiah, dakhalat alaiha fa zakarat azab al-qabri fa qala laha azakillahu min azab al-qabr. Dia suka dengan Aisyah radhiyallahu anha, baik padanya, dia telah mendoakan untuk umur ini kebaikan, keselamatan dari azab kubur. Maka Aisyah bila mendengar kerap perkara ini dikatakan begitu kepada beliau, maka umum ini telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala na'am azab al-qabr haqq. Wahai Nabi, selalu Yahudi perempuan ini mendoakan keselamatan terhadapku daripada azab kubur. Apa azab kubur? Nabi menangkap yang wujud. Nabi jawab dia. Faqala Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'd salla salatan illa ta'awwadha min adhab al-qabr. Dengan sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap kali aku lihat Nabi salat, sebelum bagi salam Nabi akan berdoa keselamatan dari azab kubur.
Maka tuan-tuan ini, sebab kalau kita perhatikan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100, lebih jelas lagi Allah menyatakan perkara ini. Hatta idza jahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kala inaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Ini ayat yang ke-100. Semuanya itulah perkataan yang diucapkan sahaja dan di hadapan mereka ada dinding sampai ke hari kebangkitan. Barzakh ni maknanya mana barzakh? Bila Nabi nak wafat, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tangan Nabi terkulai. Anna Rasulullah SAW kana baina yadahi rakwa aw ulba fiha ma yashuk nar faja'ala yudkhulu yadayhi bil ma fayamsahu bihi ma wajahu wa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakarat thumma nasawa yadahu faja'ala yaqul fi rafiqil a'la hatta qubid wa malat yadu. Ini kisah-kisah kewafatan Rasulullah SAW. Nabi letak satu wadah di depan Nabi dari kulit, wadah dari kayu. Umar mengatakan, aku tak pasti dalamnya ada air atau tidak. Dimasukkan kedua tangan baginda ke dalam bekas tersebut, mengusap wajah baginda SAW dengan bersabda, sukunya Masya Allah kematian ini diringi dengan sakaratul maut. Nabi pun mengulurkan tangannya. Nabi telah bersabda, aku nak kembali kepada Allah SWT ke syurga yang tinggi. Maka Nabi pun wafat, tangan Nabi pun terkulai. Tuan-tuan ini mulia kat ni, kita tentang kematian menunjukkan bahawa adanya sakaratul maut, adanya seksa. Lagi kalau kita lihat dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Amr bin Al-As, beliau pernah berkata, hadis ini ada dalam Sahih Muslim, idza dafantumuni fashunnu alayya turab shannan thumma aqimu hawla qabri kadra ma tunharu jazurun wa yuqsam lahmuha hatta astanisa bikum wa anzura madha uraji'u bihi rusul rabbi. Kalau kalian telah pun menguburkan aku, maka taburkanlah tanah ke atas badanku. Kemudian duduklah sekejap selama seekor unta disembeli dan dagingnya dibahagikan. Kerana aku akan merasa senang dengan keberadaan kalian keliling aku, sehingga aku dapat bersedia untuk memasuki alam yang baru dengan ditemui oleh rasul-rasul atau utusan-utusan yang Allah utuskan kepada ku dalam kubur. Lagi kita pernah bincangkan kisah kematian sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Nabi telah bersabda, innal qabri dhaghta falau naja aw salima ahadun minha lanaja Sa'ad bin Mu'az. Nabi telah bersabda, semuanya kubur tu memiliki himpitan, kalau seorang dapat selamat daripadanya, tentulah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az yang akan selamat lebih dahulu. Itu juga daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu dalam hadis yang lain, anna sabiyan dufin faqala sallallahu alaihi wasallam law aflata ahadun min dhammati al-qabr la aflata hadha as-sabi. Anak seorang sahabat ni meninggal, maka Nabi SAW telah bersama dekat dengan kuburnya dikebumikan. Maka Nabi telah bersabda, law aflata ahadun min dhammati al-qabr la aflata hadha as-sabi. Kalaulah seandainya seorang dapat selamat dari himpitan kubur, maka tentulah anak ini lebih aula untuk selamat. Anak ini tentulah akan selamat daripada himpitan kubur. Jadi ada banyak dalil yang menunjukkan perkara ini. Lagi yang lebih jelas lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mara Nabi SAW bihaid min hitan al-Madinah atau Makkah, fa sami'a sawta insanaini wa azabani bi kuburihima, wa qala Nabi SAW yu'azabani wa ma yu'azabani bi kabir. Suma qal bala kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi wa kana al-akhar yanfi bin namimah. Nabi lalu di sebuah kebun dekat dengan Mekah atau Madinah, mengikut riwayat. Maka Nabi dengar dua orang manusia yang sedang diseksa dalam kubur tersebut. Nabi bersabda, mereka berdua ni sedang diseksa, bukan diseksa kerana melakukan dosa besar. Tapi sebab itu Nabi bersabda bagi semuanya, bala, benar mereka diseksa kerana dosa besar. Iaitulah salah seorang daripada mereka ni tidak beristinja dengan betul daripada buang air kecil, maknanya tidak beristinja sehingga najis tersebut melekat dan dia semayang dengan keadaan najis. Dan yang kedua, seorang yang suka mengadu domba, selalu mengumpat, menceritakan keburukan orang lain, menyampaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan yang lain dalam versi Muslim sahaja, wa kana al-akhar la yastanzihu min al-bawl, bahawa beliau ini tidak bersuci dari air kecil, maka dengan sebab itu diseksa dalam kubur di Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kalau kita baca dalam kisah kematian musuh-musuh Allah di medan Badar,
dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan hadisnya ada dalam Bukhari Muslim, tala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-Khalid. Faqala, "Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum hatta?" Faqil lahu tad'u amwatan? Faqala, "Ma antum bi asma' minhum walakin la yujibun." Nabi sallallahu datang kepada ahli Khalid. Ahli Khalid ni Khalid ialah telaga yang mana diumbankan jasad musuh-musuh Allah selama 70 orang yang mati dalam perang Badar. Mereka ni 70 orang telah pun terkorban, antaranya Abu Jahal. Dicampakkan jasad-jasad mereka ni dalam sumur Hadar, dalam telaga Badar ni. Kemudian Nabi telah berkata, "Adakah kamu telah menemui apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu kebenaran?" Lalu para sahabat tanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, kenapa Nabi berseru kepada orang telah mati? Kenapa Nabi bercakap dengan orang telah mati? Bukankah mereka telah mati, wahai Nabi SAW?" Nabi telah pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kalian lebih mengetahui daripada mereka, tetapi sebenarnya mereka mendengar apa yang aku cakapkan ini, azab sedang menanti mereka, cuma mereka tidak dapat menjawab memberitahu kita apa yang berlaku pada mereka." Jadi tuan-tuan yang boleh sekian, ini adalah bukti, banyak bukti yang menampakkan bahawa adanya seksa, adanya interaksi di alam barzakh. Ada satu hadis tuan-tuan yang boleh kawal sekian, hadis yang sering kita dengar dibacakan waktu tanfir. Hadis ini riwayat Ahmad bin Jabir dan dalam riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. "Inna al-mu'mina idha wudhi'a fi qabrihi atahu malakun fayaqul lahu ma kunta ta'bud." Orang beriman bila dia mati, letak di dalam kubur, maka malaikat datang kepadanya, "Siapa yang dahulu kamu sembah?" Lalu Allah beri petunjuk kepadanya. Kalau dia orang beriman, dia jawab, "Aku sembah Allah." Lalu ditanya lagi, "Apa katamu terhadap manusia ini?" Maka jawab orang beriman, "Ini adalah hamba Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusannya." Maka dia pun tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dibawa ke dalam rumahnya dalam neraka. Bagaimana pula dalam neraka? Tiba-tiba dikatakan kepadanya, "Ini adalah rumahmu jika kamu melakukan maksiat pada Allah. Tetapi Allah melindungimu dan menyayangi kamu, dengan sebab itu dia menggantikan untukmu sebuah rumah dalam syurga." Dia berkata, "Biarkanlah aku pergi untuk memberi khabar gembira kepada keluargaku." Lalu malaikat ini berkata kepadanya, "Tenang, duduk diam-diam di sini. Kamu tidak akan dapat berinteraksi lagi dengan mereka." Rupa-rupanya orang dalam kubur ini tuan-tuan, dia nak bercakap dengan kita tuan-tuan. Dia nak beritahu kepada kita apa yang sedang dilaluinya itu. Kalau orang tu orang kafir pula diletakkan dalam kuburnya, datang malaikat bertanya kepadanya, membentaknya, "Apa yang kamu sembah dahulu?" Dia jawab, "Aku tidak tahu." Kemudian ditanya lagi kepadanya, "Siapa manusia ini bangkitkan kepada kamu?" Jawapannya, "Aku tidak tahu." Tuan-tuan yang boleh kat masyarakat, bila mendengar "aku tidak tahu, aku tidak tahu", malaikat pun menghentam kepalanya tuan-tuan, menghentam kepalanya sehingga dengan menggunakan ketuk besi dari neraka, sehingga dia menjerit suaranya begitu kuat, "Faya sayhu sayhatan yasma'uha al-khalqu ghayru thaqalain." Bunyi orang kafir ni, orang ahli maksiat yang diseksa dalam kubur, deritanya masya-Allah hanya jin dan manusia saja yang tak dengar. Lain daripada itu, kambing, lembu, unta, ayam, binatang ternak semuanya mendengar deritan orang dalam kubur tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati yang dikasihi Allah, ini adalah satu pegangan Ahlu Sunnah yang mengatakan bahawa dalil terhadap adanya azab kubur di alam barzah adalah satu yang warid dalam ayat yang sedang kita bacakan ini, dan banyak hadis yang menunjukkan perkara itu. "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyah." Pada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari kiamat nanti, "Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adzab." Jadi jelas kepada kita bahawa yang dimaksudkan di sini adalah seksa yang dikenakan kepada Fir'aun dan orang yang mengikuti Fir'aun, orang fasik, orang zalim dalam neraka yang diadakan di alam barzah sebelum berlakunya kebangkitan hari kiamat itu. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam ayat yang digunakan oleh Allah ini, "Wudhuwa wa asyiyah." Wudhuwa wa asyiyah, pagi dan petang. Qatadah berkata, setiap pagi dan setiap petang selama dunia ni masih ada, dikatakan kepada mereka, "Wahai para pengikut Fir'aun yang tempat tinggal kamu, adakah dalam kubur ni ada pagi dan petang tuan-tuan?" Macam mana dalam kubur ni ada pagi dan petang? Rupa-rupanya orang yang berada dalam kubur ni, mereka akan diberitahu, akan melihat berlakunya matahari. Sebagai contohnya, matahari hampir terbenam, sehingga seorang yang berada dalam kubur ni minta izin kepada Allah SWT untuk sembahyang.
Bayangkan, rupa-rupanya dalam kubur ni dia dapat merasakan apa yang berlaku dekat luar, apa yang sedang berlaku di luar. Tuan-tuan ini kat kesian, kubur ni disebut dengan hadis lain, kubur awal manazil akhirah fa inna yaminu fa ma ba'dahu aisa minhu wa illa yanju minhu fa ma ba'dahu ashad. Dalam hadis ni Nabi telah bersabda kubur ni merupakan laluan pertama dalam senarai tangga-tangga menuju ke akhirat. Kalau seorang selamat dalam kubur ni, maka selepas ini lebih mudah. Kalau seorang tersangkut di sini, maka selepasnya akan jadi lebih payah. Mohonlah kepada Allah keselamatan. Mohonlah kepada Allah dalam doa kita di hujung sembahyang sebelum berikan salam, doa yang sering Nabi ajarkan, min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Mohon min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masih dajjal. Ya Allah, mohon perlindungan kepadamu daripada gangguan dajjal, pengaruhnya, keselamatan daripada ditimpa seksa kubur, dan fitnah selamat daripada fitnah kehidupan dan kematian. Ini doa yang kita pohon, mohon kepada Allah empat perkara perlindungannya. Boleh tuan-tuan lihat doa ini sebagai contoh dalam buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih yang saya kumpulkan. Doa yang sangat selalu diamalkan Nabi dan jalan-jalan Nabi tinggalkan sebelum risalam setiap kali sembahyang baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.